Ya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mudah mengaktifkan Shopee Pay dengan cepat. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Untuk cara mudah mengaktifkan Shopee Pay dengan cepat, kita buka aplikasi Shopee-nya. Jangan lupa untuk update terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Shopee-nya. Nah, selanjutnya kalian login seperti biasa, atau buat kalian yang belum punya aplikasi belum daftar Shopee, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan Shopee Pay. Caranya di sini masuk ke menu akun atau saya. Nah, di sini ada dompet saya Shopee Pay, kita aktivasi. Kita klik aktivasi. Nah, di sini selamat datang di Shopee Pay. Saya setuju dan aktifkan sekarang. Ini baca syarat dan ketentuannya. Kalian baca aja. Supaya lebih jelasnya, kalian baca satu persatu sampai ke bawah. Selanjutnya, saya setuju dan aktifkan sekarang. Kita klik. Nah, selanjutnya, kita tunggu konfirmasi kirim SMS dulu. Ini kode OTP-nya ke nomor waktu kita mendaftar Shopee-nya. Kita tunggu nomor OTP-nya. Nah, ini udah ada otomatis masuk sendiri. Kita lanjutkan aja. Nah, sekarang atur PIN Shopee-nya. Sekarang kita atur PIN Shopee-nya. Lanjutkan. Klik lanjutkan. Selanjutnya masukkan lagi yang barusan. Kita pilih konfirmasi. Atur nanti aja, atau bisa gunakan sidik jari dan lihat udah berhasil. Shopee Pay kalian sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Oke, itulah dia tutorial cara mudah mengaktifkan Shopee Pay dengan cepat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.